Pagi hari ini saya berada di Bukit Rawi. Saya melaporkan bagaimana kondisi Bukit Rawi saat ini yang masih banjir, kondisi masih banjir dan tidak bisa dilewati karena banyak jalan yang berlubang. Namun ada beberapa kendaraan yang nekat melaluinya, kendaraan roda 4. Namun bagi pengendara motor sendiri, solusi terbaik untuk naik getek yang seperti yang saya lakukan pagi hari ini. Dan kita melihat bagaimana beberapa truk mengalami kendala di dalam perjalanan yang terjebak dalam lubang. Tidak sedikit kendaraan yang mengalami kerusakan. Terlihat jelas kemacetan panjang terjadi dan salah satu mobil tangki ya terperosok dalam lubang dan tidak bisa bergerak. Demikianlah laporan rekan saya Frida Magdalena yang berada di lokasi banjir Bukit Rawi, Kalimantan Tengah. Oke sahabat, bagi kamu yang mau tahu apa saja terupdate di channel ini, silakan like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih bagi saudara yang sudah meluangkan waktu untuk nonton di channel ini.